Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Aini Habsari, orang tua dari 4 putra-putri yang pernah, sedang, dan insya Allah akan bersekolah di SMP IT Thorik Bin Ziyad Bekasi. Putra pertama saya, Razan, adalah alumni angkatan 17. Putra kedua, Prabaganis, yang sekarang duduk di kelas 8. Yang ketiga, Aneska, di kelas 7. Dan Banu yang insya Allah akan menyusul kakak-kakaknya menjadi bagian dari keluarga besar SMP IT Thorik Bin Ziyad. Alhamdulillah, saya tidak salah pilih memasukkan anak-anak saya ke SMP IT Thorik Bin Ziyad karena lingkungan pendidikan yang memiliki simpul akhlak, Al-Quran, akademis, dan bahasa yang saling terkait satu sama lain, dan juga interaksi antara orang tua dengan pihak sekolah yang sangat hangat dan kekeluargaan. Selama mengikuti pendidikan di SMP IT Thorik Bin Ziyad, anak-anak saya alhamdulillah memberikan perkembangan yang luar biasa pesat, baik dalam hal akademis maupun non-akademis, dalam hal agama serta dalam akhlak Islami. Terbukti anak-anak saya mulai memperlihatkan kemauan dan kedisiplinannya dalam setiap aspek, dan juga yang paling terpenting adalah anak-anak merasa nyaman belajar di bawah bimbingan dan didikan guru-guru terbaik yang memiliki kemampuan dan integritas yang tinggi yang dimiliki oleh SMP IT Thorik Bin Ziyad. Kedepannya, saya berharap SMP IT Thorik Bin Ziyad menjadi sekolah yang terus menghasilkan generasi yang soleh dan cerdas, generasi Quranik, serta generasi terbaik bangsa, dan generasi kebanggaan umat. Amin, amin ya robbal alamin. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.